4 Desember 2023 kami dengan Captain dan semua tim yang ada melangsing Safari Natal Amin, kiranya menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Satu, ya. Satu, satu, satu. Makna Natal adalah setiap tahun kita peringati di 25 Desember 2023 setiap tahun kita memperingatinya. Tapi pada tahun ini berkenaan bersamaan dengan tahun politik, kita makna Natal ini menjadi sangat mendalam dan sangat luar biasa. Kita mengambil satu tema adalah Natal Damai ini membawa perubahan. Konsep ini yang kita mau usung adalah konsep Safari Natal ini untuk menjangkau daerah-daerah yang tadinya tidak terjangkau, tapi ini kita akan jangkau. Khususnya buat kita akan rencanakan di Jabodetabek, di Maluku, di NTT, di Manado, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Makna Natal ini sangat luar biasa sekali, ya. Dan kita sama-sama juga ketahui bahwa calon presiden kita, Bapak Anies, sangat memperhatikan kepada semua agama, terlebih-lebih dengan kepemimpinan beliau di Jakarta sudah membuktikan bahwa perayaan Natal bisa dijalan-jalan. Ini kan belum pernah ada, ya. Jadi dari konsep ini yang sangat berbeda, kita akan membawa dari Jakarta, membawa Damai Natal untuk perubahan kepada seluruh Indonesia. Kita ada di tempat-tempat yang terbuka, juga akan berbarengan kita mengadakan satu bakti sosial. Ya, kita akan mengadakan satu bakti sosial juga, bantuan sosial. Di lokasi yang akan kami rencanakan di NTT, Papua, Maluku, Manado, Medan, Jogja. Dan lokasinya bukan di gereja. Ya, lokasinya adalah mungkin di aula-aula atau yang di tempat terbuka.